Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Para bapak, ibu, saudara, saudari, sha'imin dan sha'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan buat kedua hasanah kita, suri tauladan yang baik buat kita, manusia yang agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera tidak lupa kita haturkan buat keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan juga tentunya buat kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa komitmen di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi segala apa yang dilarangnya. Tanpa terasa, saum kita sudah memasuki fase yang kedua di dalam fase-fase yang sama-sama kita ketahui, yaitu 10 hari yang pertama adalah fase rahmat, yang kedua maghfirah, dan yang ketiga izkun minan nar. Para bapak, ibu, saudara, saudari, sha'imin dan sha'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bermanfaat selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang semasa hidupnya senantiasa memberikan kebaikan dan kepedulian kepada orang lain. Kehadirannya sangat dinanti-nantikan dan kepulangannya sangat dirisaukan. Ketidakberadaannya sangat mencemaskan bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan orang tersebut atau manusia tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah para guru, terutama para guru juara. Kenapa para guru juara? Karena para guru juara sangat paham betul dengan ayat dan hadis yang saya bacakan di awal atau di atas, yaitu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itulah untuk dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Begitu pula dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Rawahul Ahmad At-Tabrani dan Ad-Daruqutni. Para bapak, ibu, saudara, saudari, sha'imin dan sha'imat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita harus yakin betul bahwa keberadaan kita, terutama di kapal para pejuang peradaban
di bidang pendidikan ini sangat dinanti-nantikan dan ditunggu-tunggu kiprahnya di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Karena di tangan gurulah perubahan itu akan terjadi. Dan kita bisa menengok sejarah, yaitu di zaman Perang Dunia Kedua, di mana Jepang ketika dibombardir oleh Sekutu, penduduknya pada tewas, penduduknya pada bergelimpangan. Yang ditanya oleh kaisarnya bukan berapa jumlah yang masih hidup, tetapi yang ditanya berapa jumlah guru yang masih hidup. Karena tahu perubahan itu ada di tangan para guru. Dan tentunya kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, insya Allah dapat merubah kondisi yang saat ini mungkin kalau boleh dibilang belum baik, tapi insya Allah 10, 15, atau 20 tahun yang akan datang, perubahan itu akan dapat kita rasakan. Oleh karenanya, bersyukurlah kepada Allah bahwa kita ditakdirkan menjadi para pendidik. Tugas kita cukup berat, bukan hanya mendidik anak-anak kita, tetapi juga kita mendidik calon-calon generasi penerus dari anak-anak saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan jerih payah yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan curahan limpahan rahmat, kasih sayang dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kelak dapat merasakan manfaat dari hasil apa yang kita lakukan. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa mendidik anak-anak bukan hanya sekedar diberikan ilmu-ilmu semata, tetapi yang lebih mendasar adalah bagaimana ketika awal kita menciptakan atau berusaha untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, peserta didik yang soleh dan soleha, yaitu diawali dengan makanan yang kita berikan kepada mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Bahkan di ayat yang lain, yaitu di ayat 170 panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepada Allah kita menyembah. Artinya, makanan juga sangat berperan dalam menciptakan generasi yang baik, dalam menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha, peserta didik yang soleh dan soleha. Karena makanan yang kita makan semuanya tidak jadi darah, tulang, daging, lemak, bahkan maaf terbuang dari kotoran, tetapi ada yang Allah simpan yang kelak menjadi calon cikal bakal generasi berikutnya. Dan hal ini Allah jelaskan di dalam surat At-Tariq ayat 5-7. Fal yang suril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafik, yakhruju min baini sulbi wattaraib. Apakah manusia tidak memperhatikan dari apa dia diciptakan? Khuliqa mimma indafik, dia diciptakan dari air yang terpancar, yakhruju min baini sulbi wattaraib, yaitu dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Disitulah sari-sari makanan yang kita makan Allah simpan, yang kelak menjadi calon generasi berikutnya. Oleh karenanya, para bapak dan ibu, saudara-saudari, soimin dan soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang paling banyak bermanfaat yaitu para guru yang sudah mengajarkan, mendidik, dan juga memberikan pengajaran tentang ayat-ayat Allah, sehingga ke depan kita bisa melihat hasil didikan kita, hasil tempaan kita. Terutama sekali kita juga memperhatikan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan makanan.
Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.